Presiden Joko Widodo mengaku sudah saatnya tingkat kepatuhan perpajakan serta tindakan penggelapan pajak di Indonesia untuk segera ditindak. Jokowi menyebutkan dengan modernisasi teknologi informasi perpajakan ini diharapkan bisa membangun sebuah sistem data informasi perpajakan yang lebih handal, terintegrasi, dan lebih sederhana. Presiden menyampaikan bahwa modernisasi teknologi informasi perpajakan adalah salah satu dasar program reformasi perpajakan di Indonesia. Presiden menceritakan reformasi perpajakan di Indonesia sudah memiliki berbagai macam fondasi, salah satunya mengenai basis data yang berasal dari program tax amnesty. Data yang berasal dari program pengampunan pajak ini juga harus lebih dikuatkan lagi dengan sistem pengolahan data dan informasi yang akurat, serta terintegrasi secara menyeluruh sehingga sistem perpajakan, sistem kependudukan, sistem keuangan, maupun sistem yang lainnya yang relevan bisa terintegrasi dengan baik. Dalam membahas tema ini, saya minta agar kita tidak terjebak hanya membicarakan isu teknologi semata, tapi juga harus bisa membangun sebuah sistem data informasi perpajakan yang lebih handal, yang lebih terintegrasi dan lebih sederhana, tidak terlampau rumit atau bahkan berbelit-belit. Kita juga harus membangun sistem teknologi informasi perpajakan yang memudahkan bagi wajib pajak dan bisa dijamin keamanannya. Saya yakin modernisasi teknologi informasi perpajakan akan menjadi salah satu pilar penting dalam reformasi perpajakan yang sedang